Fais terus kita bersama rekan segas kita Siti Maria Mas Ayu yang sudah pun bersedia bersama kita. Baik, assalamualaikum. Selamat pagi Mas Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi Muammar dan juga Atul. Baik, apa kabar untuk pagi ini? Alhamdulillah ya Muammar, saya dalam keadaan sihat afiat. Begitu juga dengan kru-kru yang bertugas di studio daerah Blight pada pagi. Alhamdulillah. Jadi keadaan cuaca kita di daerah Blight macam mana ni? Alhamdulillah ya, keadaan cuaca di daerah Blight cerah dan juga amat mengizinkan. Ya. Baik, kami serahkan kepada Siti Maria Mas Ayu dengan info serta aktiviti yang dikongsikan dari daerah Blight. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan setugas di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersua kita kembali menerusi lintas langsung dari daerah Blight di Rampai Pagi TV. Dan seperti biasa, ya, kami akan kongsikan bersama bis kita sebuah bahan dan juga info-info semasa dari daerah Blight. Yaudah, antara acara yang akan berlangsung hari ini, Sabtu, 18 hari bulan April 2020 adalah kempen pembersihan premis Pasar Neka Gerai Tamu di seluruh negara dan bagi daerah Blight akan diadakan di Tamu Neka Sungai Berak Seria daerah Blight dan kempen pembersihan ini akan bermula dari jam 8 pagi hari ini. Baiklah, Uda, itulah dia antara acara yang akan berlangsung di sekitar daerah Blight pada hari ini. Seterusnya, apa kata kita beralih untuk mengikuti sebuah bahan yang telah disediakan oleh rakan setugas kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan dan perniagaan sememangnya tidak dapat dipisahkan. Ini kerana makanan adalah merupakan keperluan asas manusia. Sementara itu, perniagaan pula wujud ialah bagi memastikan kita dapat memenuhi keperluan asas. Menerusi pertemuan kita pada kali ini, kami ingin mengongsikan bersama Auda mengenai dengan berniaga dari rumah. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari ikuti tinjauan kami pada kali ini. Konsep perniagaan dari rumah telah lama wujud. Namun bezanya dengan sekarang ialah dahulu mungkin ianya tidak begitu dikenali dan diketahui kerana kurangnya jaringan komunikasi. Perkembangan teknologi perniagaan makanan dari rumah telah menjadi satu trend. Melihat kepada konsepnya yang menguntungkan, perniagaan makanan dari rumah kedengaran seperti suatu yang menjanjikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memulakan perniagaan ini sejak dari mula berpindah ke daerah Blight. Pada mulanya kami ini menetap di bandar dan sekarang sudah mendapat perumahan di daerah Blight ini. Sejak itulah kami bermula lebih kurang dalam lebih 10 tahun lah. Pada mulanya kami berjual secara normal biasa mengantar ke kedai-kedai dan di samping itu juga kami menjual segala nasi katok, spaghetti, segala cucur udang dan cucur pisang dan kue-kue yang lain. Di samping itu juga kami mengantar ke koperasi BKS Hospital KB yang mana ianya sejak ditubuhkan pada 10 tahun yang lalu dan kami bermula di situlah. Dan kami mengantar pun pada setiap hari dan terkecuali Jumaat dan Ahad saya kami dan mengantarlah. Pada mulanya kami
terdorong daripada melihat daripada situasi keadaan masa kini dan masa yang lalu, terdorong daripada kawan-kawan juga apa itu untuk memulakan perniagaan kecil-kecilan lah, di samping menambah pendapatan harian lah. Ianya kadang-kadang semangat daripada seseorang atau semada ia betul-betul berkecimpung dalam bidang perniagaan. Jadinya saya adalah macam kami terdorong dalam golongan macam itulah. Jadinya dengan secara indah langsung kami buat berterusan sampai masa inilah. Perniagaan pasti akan menghadapi pelbagai cabaran yang sukar untuk dielakkan. Namun dengan berkat sokongan dan dorongan daripada isteri dan anak-anak beliau, beliau masih lagi bersemangat untuk meneruskan perniagaan yang sudah pun dijalani sepanjang 10 tahun. Yang menolong perniagaan ini adalah dorongan daripada istri sendiri, anak-anak dan lagi kemahuan kami sekeluarga lah. Dan ada pendapatan atau macam kira menambah pendapatan atau kan. Jadinya kami terdorong lah anak beranak semua sekali tolong menolong lah antara satu sama lain. Dan lagi dorang pun anak-anak ada belajar dari segi melalui Google apa itu ini dan lagi kemahiran istri sendirilah untuk mengajar anak-anak membuat perniagaan ini. Dan ianya juga kadang-kadang itulah yang terimaksudkan tadi, kemahuan sendirilah yang sebenarnya. Ini dalam perniagaan ini bagi yang sudah berkecimpung ini, macam kami paham sudah ia punya apa turun naik perniagaan atau kadang-kadang masanya ada pelanggan, alhamdulillah lah. Jadi kalau tidak ada pelanggan atau kadang-kadang ada setengahnya jualan atau macam tidak berapa anulah, tidak berapa macam banyak yang di yang laris lah. Jadi tapi apa yang tani ano yang tani yang kami alami lah, turun naik atau adalah satu cabaran. Ini disarankan kepada beliau-beliau yang ada di negara Brunei Darussalam, janganlah segan dan malu untuk berkecimpung dalam menjalani urusan perniagaan. Walaupun cabarannya sangat mencabar, jadi diharapkan kesabaran atau dan penuhilah cita rasa pelanggan dan kebersihan dari segi jualan petani dan rasa minyo petani itu sentiasa berubah-ubah. Dan lagi diharapkan belia-belia ketani supaya menceburkan diri untuk membuat perniagaan secara kecil-kecilan, walaupun ia secara tidak secara langsung. Jadi diharapkan belia-belia sangguplah berkorban apa ini dari segi kemahiran, dari segi kewangan, dan lagi satu kepekaran ketani membuat makanan atau dan lagi supaya lah belia-belia ini daripada ia hendak mengisi masa lapangnya ndadakan dibuatnya, lebih baik ia mengisi masa lapangnya dengan menceburkan perniagaan. Memulakan perniagaan tidak bererti kita memerlukan modal yang besar atau harus menyewa mahupun mempunyai kedai sendiri. Apa yang penting adalah semangat kita untuk mencuba dalam bidang perniagaan dan bersedia menghadapi segala apa jua cabaran yang bakal menanti sebagai seorang peniaga, tidak kira kecil mahupun besar.
berjoda dengan berkat doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. InsyaAllah, satu-satu perniagaan walaupun diusahakan secara kecil-kecilan pasti akan memberikan hasil yang cukup lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.